Oke, setting. Halo, bertemu lagi pada video kali ini. Dan video kali ini saya akan share dengan Anda yaitu pilihan perfume yang sesuai digunakan ke majelis persandingan ataupun perkahwinan ataupun pertunangan. Sebab ada yang request buatlah perfume-perfume yang sesuai digunakan untuk majelis, seperti majelis tersebut. So, untuk hari ini saya akan share dengan Anda. Saya bagi kepada dua bahagian lah. Yang satu untuk majelis di sebelah siang dan satu lagi untuk majelis di sebelah malam. So, untuk majelis di sebelah siang saya pilih 5 perfume dan majelis di waktu malam pun saya pilih 5 perfume. So, we have 10 perfumes. So, we start with number 5 for day event. So, kita ada Versace Parfums. Ini adalah Versace Parfums Eau de Toilette. Dan ianya memang soft, spicy, fresh, aromatic dan ada floral juga. Ianya memang clean, fresh, pleasant perfume. Dan walaupun kita letak 5 spray ke 6 spray, ianya bau yang lembut, ya, tidak menyakitkan. Karena bau ini memang dicipta untuk summer fragrance, ya, ataupun hot sunny day lah bagi kita di Malaysia sini. Kalau kita lihat note di sini ada neroli, ada lemon, bergamot, rose, ada clary sage, cedar, geranium, tonka bean, musk dan amber. Okay, kita gerak kepada nombor 4. Di nombor 4 saya pilih Ralph Lauren Polo Blue. Okay, this one is Polo Blue. Yeah, Ralph Lauren Polo Blue. This one is Eau de Parfum. Yeah, sebab bingkai dia yang ada metallic di sini. Kalau Eau de Toilette dia hanya kelalang warna biru saja. Yang ini ada sedikit persamaan tapi beza dia is this one is ada menggunakan suede, patchouli, vetiver dan kardamom, ya. Yeah? Dan kalau kita lihat note di sini ianya ada bergamot, sea note, ya, yeah, clary sage, orris, patchouli, suede, vetiver dan juga kardamom. So yang ini memang fresh, spicy, woody, aromatic. Memang sesuai, memang very versatile bagi saya. Dan perfume ini mengingatkan saya kepada Vergari Aqua Pohon, ya, yang botol yang seperti batu lepe itu, ataupun seperti mouse ini, ya, yang lepe macam ni, yang warna biru. So, tapi yang itu more to sea note and seaweed, ya, ada bau air laut yang sangat menyelah. Bagi saya air, untuk yang ini hanya lebih santai lagi, ya, berbanding dengan Vergari Aqua Pohon. Seterusnya kita gerak kepada pilihan yang ketiga. Pilihan ketiga untuk majlis siang di waktu sebelah siang. So saya pilih Eau Sauvage. Eh, bukan Eau Sauvage. Ini Sauvage. Eau Sauvage itu lain. Itu totally different. Ya, walaupun dia ada sama Dior juga, Sauvage dengan Eau Sauvage memang jauh beza. Okay, this one is Sauvage Eau de Toilette. Dan kalau kita nak pilih Blue de Chanel pun boleh juga. So di sini saya ada Blue de Chanel juga. Okay, yang ini. Okay, saya pilih ini dan pilih ini pun okay juga. Sama ada nak pilih yang Eau de Toilette pun boleh juga, ataupun nak pilih yang Eau de Parfum pun boleh juga. Ya, sebab bau dia sama tu taklah totally sama, ya. It's not 100% similar, tetapi memang dari segi direction dia bagi saya sama. Cuma komposisi dia ada tukar sedikit. But this one nothing wrong, ya. Kalau kita nak gunakan Sauvage ke ataupun Blue de Chanel pun tak ada jenis masalah, sebab ianya memang perfect for majlis untuk di waktu siang. Okey, seterusnya kita gerak kepada pilihan yang kedua di majlis di waktu siang, iaitu saya pilih Chanel juga. Ini adalah Allure Homme, original Allure Homme, memang ada klasik sedikit, ya. Ini adalah kombinasi klasik modern. Kalau kita lihat di sini komposisi dia yang paling menyelah di sini adalah vanilla, lemon, peach, tonka bean, coconut, ginger, black pepper, mandarin orange, lavender, cinnamon, musk, vetiver, suede. Ya, sangat
Ya, sangat 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 banyak komposisi yang digunakan di sini, sangat banyak bahan. Kalau kita hidup di sini memang sangat menyerah lah ya, bau vanilla, peach, ginger, ya, black pepper itu memang sangat menyerah. This one is a for me it's a great warm spicy sweet balsamic woody lah bagi saya. Ya, untuk orang muda mungkin orang muda lah yaitu below dan 25 and below. Dia punya age memang dia tak akan suka benda ni. Ya. Tapi bagi yang berumur 25 tahun ke atas dan masuk ke 30 itu they start with the dia akan start cari floral, klasik macam itulah kombinasi ataupun from classic to modern dia ada macam semi macam itu. But this one is perfect. Ini memang evergreen lah. For me is evergreen perfume. Banyak perfume yang keluar, beribu-ribu perfume yang modern, yang baru pun this one is still evergreen for me. Ya, memang dia perfume yang sangat apa? Kalau dalam bahasa Melayu kita memang malar hijau. Memang tak lapuk di zaman lah ya, memang tak lapuk di zaman. So, kita gerak pilihan yang pertama untuk majlis di waktu siang iaitu saya cadangkan Hugo Boss Bottle ataupun Hugo Boss No. 6. This one is intense, ya, yeah, intense of the toilet, ya. Yeah. Sekarang ini ada dua, intense of the toilet dan intense of the parfum. Tapi yang ini first release for intense of the toilet terus saya beri dan ianya memang mengingatkan saya kepada 5 tahun, ya 5 tahun, 5 tahun sepatutnya. Benda ni dia tak letak, tak perlu letak eau de toilette, eau de parfum ke ataupun intense. Sebab perfume yang 5 tahun yang sebelum ini pun bau dia seperti ini. Tetapi memandangkan mereka nak untung lebih bagi saya lah. For me, this company is apa? Untuk meningkatkan keuntungan mereka, mereka tukar ini kepada intense, kepada eau de parfum. Tetapi bau dia seperti bau perfume ini 5 tahun yang lalu. Sebab saya memang peminat setia ini dan ini adalah saya rasa ini mungkin muto yang kelima dah saya beli untuk Hugo Boss No. 6 ini. Okey, ini adalah untuk pilihan siang, ya. Yeah. Oh, terlupa. Note di sini adalah kita cari dulu. Note di sini ialah apple, bergamot, orange blossom, geranium, lavender, clove, cinnamon, sandalwood, vanilla, vetiver, tonka bean, cedarwood. Ianya memang sweet, spicy, woody, fruity, memang modern and classic kombinasi yang sangat tepat. Ya, ianya memang elegant, sophisticated lah. Ya, untuk perfume ini dan saya pilih ini sebagai pilihan utama untuk ke majlis perkahwinan. Dan ramai juga kawan-kawan saya ya belikan perfume ini untuk sebagai gift ya di first anniversary ke ya perkahwinan mereka dan hari jadi. So this one is perfect for men. Bagi saya lah this one is perfect for men. Okay, seterusnya kita gerak kepada untuk perfume di sebelah malam juga untuk menghadiri kalau majlis itu dibuat di sebelah malam. Ya, so di sini saya ada 5 juga seperti saya katakan sebelum ini. Kita mulakan dengan pilihan kelima. Pilihan kelima yaitu daripada Coach. Ini adalah Coach for Men Eau de Toilette. Top note di sini adalah pear, bergamot, kumquat. Hard note ada cardamom, coriander, geranium dan base note Haitian vetiver, suede, ambergris. This one is soft, fresh, spicy, aromatic and sweet. Ianya memang menyelah lah, bau-bau itu memang sangat menyelah di sini. Dan this one can be your signature scent. Tapi bagi saya, there is no signature scent for me. Sebab saya memiliki terlampau banyak perfume dan tak ada signature. Biasanya orang yang buat signature scent itu hanya dia memang memilih satu perfume dia sepanjang hidup. Tapi bagi saya buat masa ni lah yang zaman moden ini susah untuk kita stick for one perfume. Ya, sebab bagi orang yang bekerja dia akan at least we have 5 or 4 perfume.
Sebab kita akan tukar perfume untuk majlis-majlis, untuk aktiviti-aktiviti yang berbeza. Okay. This one is number 5 untuk majlis malam. Seterusnya untuk nombor 4 saya pilih Dolce & Gabbana. Ini adalah Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum. Ya. Ini memang berasaskan amber, tobacco, ya. Memang sweet, tobacco, at the same time fresh, spicy, citrusy. Citrus dia tak menyalah di sini, tapi yang sangat menyalah di sini memang amber. Itu yang di atas, lepas itu tobacco, fresh, spicy, ya, sweet, dan bawah sekali adalah citrus. Kalau kita spray pun, ya, bau dia punya citrus itu di hujung. Ya, tapi dia mulakan dengan amber tu memang once kita spray memang amber tu sangat menyala di samping bau tobacco fresh sweet. Okay, this one bagi saya memang saya gunakan ini waktu malam saja ataupun turun kerja kalau cuaca hujan saya akan gunakan ini. This one is really nice. Memang seksi lah bagi saya memang seksi. This one is 50 ml. Ya, 50 ml. Pun saya guna banyak ini saja sebab saya jarang gunakan. So saya hanya gunakan di majlis-majlis tertentu saja untuk Dolce & Gabbana The One Eau de Parfum. Okay, now we move to number 3. Number 3 untuk waktu malam pilihan saya iaitu daripada Jean Paul Gaultier. Yang ini adalah Atromal, ya, Atromal. Ini Eau de Parfum kalau tidak salah. Eau de Toilette. Eau de Toilette Intense. Ini adalah size 75 ml. This one can note di sini ada bergamot, pear, black lavender, mint, cumin, cinnamon, clary sage, vanilla, amber and wood. This one is for me very sweet. It's very sweet perfume. Memang untuk waktu malam, memang untuk majlis yang menghadiri majlis-majlis keramaian. Memang dia cipta ini. But untuk di luar negara, ya untuk di luar negara mereka gunakan ini for dinner and party. But for me memang waktu malam lah, ya. Saya tak akan gunakan ini untuk waktu siang sebab dia terlampau manis. Ya, terlampau manis. Perempuan pun pakai ini juga, ya. Sebab dia tak, memang manis, macam bau bubble gum yang berbau manis itu, memang exactly lah. Memang bau tu. Dan kalau gunakan waktu siang, kadang-kadang boleh memeningkan kepala sebab dia bau manis. Ya. Bagi saya, kena hati-hati untuk menggunakan perfume. Seterusnya kita gerak kepada nombor 2. Nombor 2 pilihan saya memang lebih elegan, sophisticated dan mature lah, ya, lebih matang. Saya cadangkan pilih Dior Homme Intense. Ya, this one is Dior Homme Intense Eau de Parfum. Dan ini lama dah saya beli dan saya sangat jarang gunakan. I use it for special occasion sajalah, ya. Seperti di majlis perkahwinan ataupun persandingan, menghadiri formal meeting ataupun formal dinner saya akan gunakan ini. This one memang woody, ya, woody, floral, iris, powdery, cacao, ya. Ada yang sebut koko, ada yang sebut kakao. But this one is cacao powder, iris, ya, woody. Kombinasi dia simple saja. Tapi di sini yang sangat menyala memang for me is a like a lipstick, bau lipstick dan juga bau baby powder. Yeah, Johnson baby powder. Kalau tak tahu macam mana bau ni, you pergi ke kedai runcit, you try Johnson baby powder yang berwarna putih, ya. Yeah. Bau itu. Tapi lama-lama dia akan berubah lah, taklah exactly dia seperti bau tu. But first impression memang bau itu. Powdery. Tapi memang bau lipstick itu waxy, waxy lipstick yang perempuan pun pakai. Men pakai untuk lip balm. Okay, bau dia macam tu. Yes. Tapi untuk yang
tahun 2020 ini mereka telah keluarkan sama, tapi stiker di sini dia letak Dior Homme logo di sini. Untuk ini yang lama, this one is the old version. Untuk the new version dia ada letak logo Dior di sini. Tapi kebanyakan peminat-peminat perfume mengkritik untuk Dior Homme Intense yang versi 2020 ni. By the way, saya belum try lagi. Harap-harap saya dapat beli untuk tahun ini. Memandangkan PKP, susah nak bergerak sebab di tempat saya memang tak ada kedai-kedai perfume. At least I have to go to Miri ataupun Kuching lah untuk dapatkan perfume di kaunter perfume. Okay. Seterusnya kita di pilihan yang pertama untuk majlis di waktu malam, dan yang ini bagi saya mungkin agak melampau sedikit kerana ini bukan range yang biasa. Ini adalah range yang bagi saya high level lah ya, high level sebab ianya memang dia bukan limited edition tapi dia diletak dalam kategori privilege line, iaitu saya pilih Fifth Delicious Christian Dior. This one is Eau de Parfum ya, bersaiz 125 ml. Ini adalah daripada privilege line, dia diletakkan le exclusive privilege line, dan sekarang dia mohon Maison, dia gunakan Maison Christian Dior, something like that lah. Ya, itu bahasa-bahasa Perancis tu saya tak tahu lah, kita Malaysia tak tahu lah. Yang penting, yang this one is Fifth Delicious. Dan malangnya untuk di Malaysia saya dah cek tahun lepas. Saya dah cek this one discontinue, di KLCC pun discontinue, di Pavilion pun discontinue sebab hanya dua saja butik di KL sana. One is in KLCC dan another one di Pavilion. Dan kalau nak beli online untuk Malaysia memang tak ada. Ya, memang tak ada. Untuk antarabangsa mungkin jugalah, tapi memang susah nak dapat ni sebab kebanyakan kaunter-kaunter perfume ataupun butik-butik perfume memang banyak yang dah discontinue Fifth Delicious ini. Ya. Kalau kita lihat di sini, note dia memang very simple. Tonka bean, vanilla, ya. Tonka bean dan vanilla, mungkin ada pink pepper lah ya di depan itu bagi saya. Pink pepper tak menyalah sangat, ya. Tapi yang paling menyalah memang tonka bean dan vanilla. Tapi ini memang sangat-sangat-sangat, for me, sangat sedap, ya. Memang sangat sedap seperti bau makanan. Seperti bau pau yang ada kacang merah itu, okay? Yang sedang masak. Ya? Kalau kita di bakery kah, kalau kita terhidup bau pau kacang merah itu, is something it remind me of that kind of sweetness lah, ya? Yang perfume ini. So ini adalah kesemuanya. Ada 10 pilihan perfume saya. So bagi yang baru menonton channel saya ini, jangan lupa subscribe. Dan bagi yang dah menonton ini, jangan lupa klik like dan letak komen di sana. Temu lagi kita di video kali yang akan datang. Saya ucapkan jaga diri, ya, jaga diri di musim PKPP ini. So, jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye bye.